menjual ikan hasil ngarla, Agus masih ingin cari uang. Ia pun mengajak teman-temannya untuk ke lokasi pengepul ikan remang. Di sini tempat ikan-ikan remang dikumpulkan dan diproses. Daerah Pabian Udik merupakan salah satu daerah penghasil ikan remang. Pak, mau ngerewangi, Pak. Gue mau gawe. Iya. Terus, gawe di mana? Iwakwe. Pokoknya gitu, lulu. Sesuai dengan letaknya di pesisir pantai, Kabupaten Indramayu memiliki potensi ikan laut yang cukup tinggi. Ikan remang memiliki panjang badan sekitar 1 hingga 2 meter. Panjangnya sepintas kayak ular ya? Eits, jangan salah. Yang paling dikenal dari si ikan jenis ini adalah isi perutnya yang bernama hipyo. Proses pengolahannya, setelah ikan remang dibersihkan, lalu dibelah bagian pinggirnya, baru deh dikeluarkan perutnya. Hipyo ditiup dengan menggunakan sedotan. Sekarang baru tugas Agus dan teman-temannya untuk meniup hipyo sampai menggembung, lalu dijepit dan dijemur. Tunggu sampai hipyo benar-benar kering, baru bisa dijual. Jangan kaget ya, harga per kilogram perut ikan remang mencapai 3 hingga 4 juta rupiah. Jika sudah laku terjual, perut ikan akan dijadikan sebagai kulit sosis. Sedangkan kulit ikan remang dijadikan kerupuk kulit. Semua tugas selesai. Saatnya Agus, Robin, Ari, Rizal, dan Rindra dapat uang jajan hasil kerja keras mereka. Lumayanlah nambah-nambah pendapatan Agus selain tadi jual ikan hasil ngarla. Nang peratur mau gawe. Niki, uang makan. Tabung ya. Oh ya wes, sok kok pangannya barengan ya? Iya. Tabung, duitnya. Perjalanan ke rumah Agus ternyata memang lumayan jauh. Tapi mengingat kondisi kehidupan Agus yang sangat-sangat sederhana, jadi ya dia harus menempuh semua perjalanan ke sekolah dan tempat kerja dengan berjalan kaki. Wah, mereka jadi gak sabar nih mau makan telur ikan. Waalaikumsalam. Gimana, memang, Ma? Ya. Ya. Oli seneng gitu. Ya ngarang-ngarang. Karo siapa? Karo batur. Atas guna lewangan sama mama kan lo. Atas guna ditotrok. Oke, bolau. Pepes buatan mama pasti lezat nih. Anak-anak lain pasti udah gak tahan nungguinnya. Tanjing akan nungguin. Lah. Wah, ini permangan, wah, mateng ki. Nikmat banget kalau lihat mereka makan. Padahal hanya nasi dan pepes telur ikan remang. Gus, oli urble. Oli los.
sing ati lho. Enggak. Mungkin karena makannya sama teman-teman, jadi makin nikmat dan lahap. Itulah indahnya kebersamaan.